Baik. Sekarang bentuk lingkaran. Oke, sebisa mungkin pegang tangannya ya, pegang tangan temannya. Oke, silakan pegang tangan temannya. Pegang tangan temannya. Oke, boleh silakan. Pegang, silakan pegang tangan temannya biar nampak lingkarannya. Oke. Oke, 3 2 1. Oke. Wah, ini unik ini punya. Oke. Siap. Baik ya. Agak ini agak melingkar setengah lingkaran ya, setengah lingkaran. Aspa setengah lingkaran, Aspi juga setengah lingkaran. Ya gitu ya. Yang Aspa. Oke. Tongkat tadi apa ya? Tongkat tadi apa ya? Tinggal ya. Sedih gak? Siapa tadi? Baik, sekarang kita akan sebutkan satu persatu. Ya, satu persatu. Langsung tiga objeknya ya, tiga objeknya. Ya. Silakan sebutkan satu persatu, nak. Oh, ekosistemnya tundra, hewannya burung kutub, tumbuhannya lumut. Lumut, bagus. Ekosistemnya padang pasir, hewannya unta, tumbuhannya kaktus. Tengok, oke, bagus. Yang keras, yang keras. Biar yang lain dengar. Tumbuhannya mangga, hewannya siput, ekosistemnya kolam. Wah. Ekosistemnya gurun, tanamannya tumbleweed. Hewannya kijang oryx. Oh, kijang oryx, masya Allah. Oke, lanjut. Tumbuhannya pohon rambutan, hewannya babi, ekosistemnya hutan. Hutan. Akhtar. Hewannya ulat bulu, ekosistemnya hutan. Tanamannya pohon. Pohon, pohonnya pohon apa nih? Belum tahu. Pohon pepaya. Ah, pepaya. Terus? Ekosistemnya benalu, hewannya singa, ekosistemnya ini kebun deh. Kebun boleh. Lanjut. Ekosistemnya sawah, hewannya kerbau, tumbuhannya padi. Oke, keren ya seperti kacamata ini. Masya Allah, kreatif kreatif. Lanjut. Tumbuhannya rumput. Hewannya monyet, ekosistem taman binatang. Oh, taman binatang atau kebun binatang ya? Lanjut. Taman binatang. Hewannya rusa, tumbuhannya rumput, ekosistem hutan. Ekosistem hutan kita acak nanti ya. And then? Hewannya jerapah. Jerapah. Oh. Oh, kelapa. Apa nih? Oh, tumbuhannya kelapa. Hewannya musang. Oke, okay. Lanjut. Tumbuhannya putri malu, hewannya kupu-kupu. Habitatnya? Kebun. Oke. Tumbuhannya lengkeng. Lengkeng. Ekosistem kebun. Kebun. Kalau yang apa? Hewannya kerang, ekosistem pantai. Pantai. Tumbuhannya melati, terus hewannya ikan, ekosistemnya taman. Tumbuhannya melati. Hewannya kakak. Mawar. Kebun. Oke, dikit lima lagi. Tumbuhannya terong. Terong. Hewannya ayam. Jangan sampai lupa ya. Hewannya penyu. Bakau. Pantai, bagus. Hewannya lebah, tanamannya bunga matahari, ekosistem taman. Taman. Lanjut. Hewannya kepiting, tumbuhannya pinus. Pinus. Ekosistem pantai. Pantai. Terakhir. Tumbuhannya kembang sepatu, hewannya capung, ekosistem pinus. Taman. Oke ya. Sekali lagi aplaus untuk semuanya, nak. Aplaus dulu. Oke, masih ingat dengan slogan kita? Kalau dibilang salam biologi jawabannya apa? Oke, biar kompak lagi ya. Salam biologi. Salam lestari, salam konservasi. Lagi, keras semangat. Salam biologi. Salam lestari, salam konservasi. Oke, plus lagi untuk semuanya, nak. Baik. Oke, are you ready to game today? Yes. Nah, kita siap ya. Siapa nanti yang segera, cepat gitu ya. Misalkan Ustaz bilang ekosistem X. Siapa yang dengan cepat untuk mengumpulkan ya teman-teman ya, boleh Aspa boleh Aspi dalam sebuah tempat gitu ya, dan kodenya apa? Allahu Akbar gitu ya. Nah gitu ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah juga boleh juga ya. Atau kita sepakati Masya Allah ya. Oke, nanti kalau sudah ketemu ya gitu ya, 3 2 1 gitu ya, boleh juga. Atau Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah agak. Baik, sekarang kita priomori ya, coba dulu ya, coba. Kalau Ustaz bilang P
predasi, ingat ya, predasi berarti antum malah aku harus lebih cepat mengumpulkan di mana gitu ya, berkumpul. Nah, panggil temannya atau ajak temannya ke sebuah tempat di situ, di sini atau di mana. Oke? Okay? Untuk itu saya kasih waktu sementara untuk mengingat ya, mengingat teman-temannya ya. Minimal dengan sesama aspi dulu atau aspal minimal. Kalau enggak juga boleh lintas. Oke. Okay. Primori. Silakan buat ekosistem ya, silakan buat ekosistem pantai. Coba pantai. Oke. Pantai. Pantai. Siapa yang terbentuk? Satu. Oke, terbentuk. Terbentuk apa tadi bilangnya? Apa bilang? Oh, belum. Sudah belum? Sudah? Sudah pantai. Oke. Siapa yang pantai? Enggak ada. Enggak ada. Siapa dia pantai itu? Allah. Ah, apa bilangnya? Ah, gitu ya. Nah, oke, okay, sekarang begitu ya. Sekarang itu kalau ekosistem. Tapi kalau ekosistem mudah lah kayaknya ya. Sekarang kita akan mudah akan cari kayaknya yang simbiosis atau macam-macamnya. Oke. Okay. Yuk, kembali lagi ke seperti semula. Nah, sekarang acak ya, acak. Baik, sekarang kita akan sebutkan satu macam simbiosis ya. Oke. Okay. Hubungan antar makhluk hidup. Baik, sekarang kalau memungkinkan untuk dipegang-pegang temannya, kalau aspa juga begitu. Baik, sekarang predasi. Predasi. Ayo, predasi. Predasi. Satu. Satu, Rifa. Ketemu. Oke, Riza dan Rifa. Oke. Allah Akbar. Allahu Akbar. Oke, jarakkan dikit. Kumpul. Predasi ya. Baik. Udah kumpul? Monyet makan mangga. Bisa ya? Bisa aja ya kalau rusa makan rumput. Rusa dimakan rumput. Rusa dimakan. Ayo, sekarang kita akan cek dulu ya, apakah benar koloni yang berkumpul ini apakah benar ya? Yuk, sekarang kita cek koloni dari Aksa dan kawan-kawan ya, Jizik dan kawan-kawan. Yuk. Tadi apa klunya? Predasi berarti ada predator dan mangsa. Yuk kita cek. Apakah betul? Ular derik. Predator. Ular derik. Sebagai predator. Apa yang dimangsa ya? Rusa. Mana siapa angkat tangan? Rusa. Bisa ya? Bisa ya? Oke, lanjut. Rusa juga. Dimangsa siapa? Singa. Singa boleh. Unta dimakan singa. Unta dimakan singa. Wah. Unta ketemu di singa di mana ya? Padang pasir. Lanjut. Aksa. Kijang dimakan singa. Kijang juga? Dimakan singa juga. Babi dimakan singa. Oh iya, ada. Bagus. Lanjut. Kerbau. Kerbau dimakan siapa? Singa juga. Jadi ini pemakan aja ya. Lanjut lagi. Rusa dimakan ular derik sama singa. Rusa dimakan bisa ular derik, bisa juga singa. Terakhir, oh singanya nih. Ini singanya ya. Ini apa biang kerok ya? Enggak ya. Just kidding. Oke, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Oke, applause untuk kelompok ini ya. Lanjut yang ke mana lagi? Kedua. Ada hubungannya? Oh enggak, apa ini? Musang makan ayam. Musang? Memakan ayam berarti istilahnya apa? Predasi. Bagus ya, aplaus ya, bagus. Nggak ada juga hubungannya. Kenapa nggak ada hubungannya? Nggak ada makan apa-apa. Oh, kata kupu-kupu nggak ada juga ya. Oh, nggak juga.
Ah. Apa? Ikan makan capung. Ikan makan capung bisa? Ada. Ah. Bagaimana caranya ikan makan capung? Oh, ada ikan yang bisa? Apa? Ikan mana? Ikan itu bisa, Bah? Iya, dia bisa menembak, menyembokkan airnya ya. Akhirnya jatuh dan dimakan. Oke, lagi applause untuk semuanya. Oke, satu ya. Lagi-lagi, salam biologi. Salam lestari, salam konservasi. Baik, istilah berikutnya. Oke, sekarang ada ini ya, ada berikutnya. Ada simbiosis, ya. Ada simbiosis. Simbiosis parasitisme. Oke, silakan parasitisme yang merugikan. Ada enggak ya? Siapa ya? Oh, ini mangga sama kok. Mangga tuh enggak ada. Oke, parasit. Cari parasitnya. Ayo. Silakan cari parasitnya. Kami siput dan padi. Kalau sudah ketemu apa bilang Rina? Masya Allah. Oke. Ketemu? Ketemu? Nggak ada ya? Baik, Akhtar. Oke, Akhtar, apakah benar ya? Apakah ini? Oke, parasit. Parasitnya? Benalu. Benalu. Ini apa ini? Wah, pas. Ada benalu, ada? Pohon. Jadi benalu mengapain dia? Dia tuh nyerap. Ah, udah bulu, mana udah bulu. Dia nyerap pohon. Dia nyerap nutrisi dari pohon. Pohon. Enggak dapat apa-apa. Sementara? Pokoknya benalu tapi diuntungkan, pohon. Tapi pohonnya dirugikan. Dirugikan, berarti itu parasit. Bunga. Ah, gabung juga ini? Bunga sama ulat bulu. Oh, iya. Buah, bunga sama ulat bulu. Kenapa dia parasit, nak? Ulat bulu dia suka makan daun bunga. Daun. Wah. Jadi mengganggu. Jadi bunganya jadi rusak ini. Oke. Lanjut, apa lagi nih? Yang apa lagi yang dimakan ulat bulu itu kan itu jadi. Ya, sehingga dia nanti gagal panen ya. Meranggas akhirnya dia gagal berbuah. Oke, lagi? Terong dimakan ulat. Iya, jadi ini banyak ini ya. Terus bunga melati. Ada apa dengan bunga melati? Ulat bulu. Berarti ulat ini apakah menjadi predator? Lagi? Monyet nginjak bunga. Jadi kalau yang nginjak bunga dia jadi parasit. Parasit. Sampai banget. Oke. Oke. Apakah itu bentuk ini ya? Sebenarnya dirugikan. Oke, tapi konsep parasitnya gimana nih sekarang nih? Kalau kerbau minjak rumput gimana? Nanti dimakan ya. Enggak cuma dipijak ya, makan dimakan malah ya. Oke, oke. Aplaus untuk semuanya, Nak. Bagus ya. Oke. Sekarang kembali lagi tempat semula. Ya, kembali lagi tempat semula. Oke. Nah, dari yang ini, dari yang ada ini, silakan bentuk rantai makanan ya. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan dengan cara itu ada tali ya. Ada tali kan? Oke, boleh diambil talinya, Nak. Itu talinya terikat? Enggak. Oh, terikat. Ah, terikat ya. Lepas. Lepas atau oh, biar aja. Oke. Okay. Oh, enggak usah. Pegang aja. Nah, sekarang satu kelas ini, bagaimana cara kelas ini antum bikin rantai makanan kalau bisa semua masuk kalau bisa. Oke, okay. Silakan bentuk rantai makanan. Ayo, 3 2 1. Silakan. Ayo.
rumput, ulat. Rumput dimakan ulat. Ulat di ulat dimakan ayam. Lanjut. Ayam dimakan musang. Lanjut. Ah. Nah, percabangannya boleh pakai tangan ya. Percabangannya gini ya, pegang tangannya temannya. Cabangnya bikin cabangnya, silakan. Oke, percabangannya. Iya, silakan. Tes dulu ya. Taufik dapat apa? Dafa. Rumput ya. Oke. Dasar. Oke, percabangannya belum nampak nih percabangannya. Ular. Berarti mu dari sini dan ini ular. Abdi di sini berarti kamu menawarkan mangga dan sukun. Ya, percabang. Ular dimakan ayam. Ayam dimakan ular enggak? Ayam dimakan ular, woi. Ayo, ayo. Abdi, ayam dimakan ular. Rusa makan rumput. Abdi, ayo. Nah, rentangkan tangannya aja. Rentangkan tangannya aja. Ah, gitu aja. Rentangkan tangannya. Oke, rentangkan tangannya biar nampak. Oke ya. Oke. Rentangkan tangannya, rentangkan aja. Oke. Sebutkan siapa saja produsennya? Mangga, rumput. Yuk, konsumen satu yang mau makan atau yang mau memakan rumput. Ya. Sebutkan siapa aja? Saya juga. Rusa. Rusa makan rumput. Lanjut. Saya kijang makan rumput. Lanjut. Kerbau. Makan juga. Ulat. Makan rumput. Oh, oke. Okay. Itu konsumen satu. Lanjut. Lanjut konsumen dua. Mangga. Oh, bunga juga. Bunga masuk ke sini ke sini. Bunga ke sini ya. Baik. Lanjutkan kaktus. Oke, okay. Berarti ada 1 2 3 5 produsen. Ikan tadi. Konsumen 1 berapa? Konsumen 1? 4. Konsumen 1 4. Oke, okay. Konsumen 2. Konsumen 2. Ikan makan apa, Nak? Kupu-kupu bunga. Ah, kupu-kupu. Konsumen 1 ya. Konsumen 1 berarti makan ke situ. Konsumen 1. Oke, okay. Berarti kupu-kupu juga masuk konsumen satu. Ikan? Iya, mana dia? Oke, okay, silakan nak. Konsumen satu, berarti beda lagi ya, kesini ya. Konsumen dua. Kesini, konsumen. Konsumen berapa nih? Berapa ini? Konsumen berapa? Dua. Konsumen? Dua. Iya. Yuk, sekarang siapa saja yang memakan ulat, yang memakan... Kerbau, kijang, rusa, kupu, yuk, konsumen dua, konsumen dua, makan kerbau, makan apa namanya, kijang, berkumpul, konsumen dua berarti, konsumen, oh bukan, konsumen dua ya, situ ya, baik, konsumen dua di sana, singa. Ada enggak ya yang jadi konsumen dua lagi? Kita kalau masak. Beruang kutu makan apa, Nak? Makan ikan. Makan ikan boleh, silakan konsumen. Konsumen 2. Lanjut lagi. Babi, Nak. Ah, konsumen apa tuh? Makan 2. Konsumen berapa babi ya? Konsumen 1. Berarti dia makan siapa? Makan mangga. Babinya tahu ya vitamin ya. Tahu buah-buahan ya. Ayo, babi ini dia makan apa, Nak? Biasanya bab makan jagung, tumbuh-tumbuhan lah ya, atau boleh. Kasmen 2. Berarti siapa lagi yang udah masuk yang belum masuk? Oke, mana? Musang. Musang ini makan apa ya? Makan ayam. Mana dia? Konsumen? 2. 3. Ayam makan. Ayam makan ulat. Ulat? Ulat makan? Ayam. Berarti berarti musang konsumen berapa? Konsumen? Tingkat? Tiga ya, tingkat trofiknya tingkat 3. Baik, sudah ya.
Berarti semuanya sudah masuk? Sudah ya. Nah, di antara ini proses makan dan dimakan, kemudian ada proses apa lagi namanya? Simbiosis, dan juga ada tadi ya pembagian dari macam-macam ekosistem. Kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmahnya berhubungan integrasikan dengan Al-Qur'an atau hadis boleh? Dari proses yang ini ya. Ayo coba. Ada tumbuhan, ada hewan yang bisa dimakan, ada yang apa lagi ya? Yang bisa dinikmati oleh manusia juga. Manusia kan yang bikin manusia ya. Enggak ada ya? Ayo. Apa hubungannya dengan integrasi kita dengan Al-Qur'an? Ah, coba yang pertama. Apa nak? Fabi ayi ala irabikum atukadiban. Fabi ayi ala irabikum atukadiban. Apa artinya nak? Nikmat apa lagi yang dustakan? Nikmat mana lagi ya yang kau dustakan? Nikmat apa lagi? Berarti apa? Melimpah banyak ya? Makanannya banyak sehingga kita harus mensyukuri nikmat Allah. Bagus, oleh bagus. Berikutnya, apa lagi yang bisa kita ambil ini ya integrasinya? Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah. Surah? Ayat? Ayat 3. Kenapa nak? Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Memberikan makanan kepada konsumen. Allah menyayangi mereka juga. Oh ya, jadi dengan kasih sayangnya. Apa lagi yang lain? Al-Qasas ayat 77. Apa itu nak? Dan janganlah kamu merusak di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Al-Qasas, ada Al-Fatihah, ada Ar-Rahman. Lanjut lagi, apa lagi? Al-Baqarah ayat 190. Apa itu nak bunyinya? Wala innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kenapa berlebihan nak? Nggak boleh. Kalau mau makan tuh secukupnya. Secukupnya. Ya, makan apapun secukupnya ya. Masya Allah. Barakallah. Lanjut lagi nak. Pelajaran akidah Ustaz. Apa itu nak? Adalah adil terhadap makhluk lain. Mm-hmm. Jadi di sini nih karena banyaknya tumbuhan dan hewan yang terdapat di sekitar kita, kita harus adil terhadap makhluk-makhluk lain yang selain kita gitu. Masya Allah ya. Barakallahu fikum ya. Lagi nak? Lagi nak? Hah? Lanjut. Apa lagi? Asbi, ayo tambah lagi nak. Itu dah. Apa lagi nak? Surah. As-Sajdah ayat 4. Barakallahu. Apa itu? Allah yang mengetahui isi bumi dan langit dalam masa. Jadi Allah mengetahui semua isi dunia. Isi ya. Semesta. Baik itu kingdom apa juga ya, kingdom itu ya, mau termasuk lantai maupun anima lia. Oke, lagi-lagi semuanya bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Masyaallah. Oke, terakhir salam biologi. Salam lestari, salam konservasi. Oke, aplaus untuk semuanya, Nak. Oke, silakan. Oke, demikian saja kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Ya afwan wa iyyakum insyaallah. Amin. Baik, silakan kembali ke kelas dan siap-siap isoma ya. Ingat sampahnya dibawa.